semoga semuanya sehat, semoga semuanya dalam keadaan yang bahagia guys. Jadi hari ini ada kabar yang sangat menggembirakan sekali, terutama buat aku, buat anak-anakku juga guys. Karena kenapa? Karena aku mau menikah lagi guys. Wah, sekarang aku mau tanya dulu ya, Aluna mau punya mami baru? Mau. Amanda mau punya mami baru? Mau. Jadi anak-anak udah ngijinin, terus juga istri aku udah ngijinin, pokoknya semua orang juga udah ngijinin guys. Jadi sebenarnya persiapannya sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Jadi nanti kita akan pakai baju, terus juga ada adat Sunda, ada adat Jawa juga teman-teman. Pokoknya ini seru banget, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Pokoknya semua orang hari ini akan merasa ya bahagia gitulah guys, karena ini adalah hari pernikahan aku guys. Yeay, oke ya. Jadi teman-teman, jadi kita harus prepare dulu guys. Jadi kayak misalnya aku harus make up, aku harus pakai baju juga nanti di studio guys ya. Nanti sampai ketemu di studio. Ayo nah, let's go. Ayo. Moments later. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah di tempat WO-nya, guys. Halo, Ce, apa kabar? Ini baju pesenanku udah ya. Oke, guys, mantap nih WO-nya nih, luar biasa sekali. Nanti aku mau pakai baju ini. Jadi ini adalah baju yang pertama, teman-teman. Kita akan pakai baju jas warna silver ya, warna silver. Karena untuk pakaian yang pertama kita akan menggunakan adat Sunda ya, Ce, ya. Oh, ini ada dasi kupu-kupunya juga nih. Mantap. Jadi habis ini sebelum kita pakai rencananya aku mau di make upin dulu ya, Cak. Ya. Siapa yang make upin, Cak? Oh, kamu. Tak kirain aku make up sendiri, guys, karena aku kan enggak bisa make up sendiri. Oke, kalau gitu sebelum kita pakai ini kita mau make up dulu, guys. Ini kelihatan glow. Few moments later. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah siap. Aku udah pakai belangkon juga, baju udah lengkap ya guys ya. Terus yang lebih luar biasa lagi ada keris di belakang sini guys. Mana dia? Kelihatan nggak nih? Mudah-mudahan nggak ketusuk kerisnya guys. Ayo sekarang kita langsung aja mau ke studio, langsung kita menemui mempelai wanitanya guys. Pengantin barunya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Ayo, let's go. A few moments later. Jadi sekarang kita sudah ada di studio.
panggilkan dia. Jeng 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 jeng. Sini dong, menghadap sini, kok malu-malu. Sini. Dadah. Kali ini kita akan melakukan pemotretan ya. Jadi ceritanya ini sebagai akad nikah gitu sayang ya. Ya sama istri aku sendiri dong sayang ya. Jadi kira seperti apa keseruannya sama yang lain? Boleh emang. Ya udah sama yang lain. Ya, seperti apa keseruannya tuh? Guys, ini adalah part yang kedua. Jadi sekarang kita menggunakan adat Jawa ya, adat Jowo iki guys. Buat teman-teman yang wong Jowo, kalian bisa tulis komen di bawah guys. Ini mantep nih. Siapa jadi timku? Tim apa? Timnas Indonesia guys. Ini mau ya? Jawa, mau Sunda, mau Bali, mau apa ya, Batak, mau suku apapun, kita semua Benika Tunggal Ika. Wow. Satu. Jadi padahal itu kan aku orang Madura, ini istri aku itu Sunda. Jadi kenapa kita nggak pakai adat Madura aja sih? Emang ada ya? Ada lah, kan semua adat tuh ada pasti. Oh yang ini garis-garis itu kan bajunya? Oh iya benar-benar. Dan nantilah suatu saat kita akan pakai adat Madura guys, kita ulang lagi foto-fotonya gitu. Mantap nih. Nang neng nah ini dia guys, pengantinnya mau keluar nih guys. Ayo kita langsung menuju ke tempat pemotretan lagi. Pas pelan-pelan. Berat coy ini coy. Kepala tuh rasanya mau. Gimana apanya yang berat itu berat? Iya, belakangnya berat. Gimana? Daripada depannya. Pas tangannya nanti kena item-item loh. Iya, ini kena nih. Pelan-pelan. Lanjut guys. Untuk part yang kedua guys, ini udah salah satu properti yang sangat luar biasa nih. Di sini juga udah di set sedemikian rupa, jadi bagus banget ya. Oke. Okay. Yuk kamera ready. Berat. Nah, gimana posenya ini? Ya enggak gitu lah biasa. Sudah selesai teman-teman, jadi kita foto-foto kayak gini itu sebenarnya memperingati 6 tahun pernikahan kita ya sayang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya semoga lanjut terus sampai ajal menjemput lah. Amin amin ya. Jodoh dunia akhirat. Amin amin ya Allah. Untuk para pelakor jauh-jauh. Udah ada yang punya. Jadi teman-teman mungkin abis ini kita mau kemana sih, mau honeymoon? Mau pulang lah, masa kayak gini pulang? Kita pulang kayak gini gimana? Ini malu aku. Di jalan nanti diliatin orang, nanti direkam-rekamin gitu terus viral gitu guys, malu kita guys. Pengantin kabur gitu. Kamu nyambut kan? Buru-buru harus dibuka ini, oke? Oke, tapi buat kalian
gimana kalau kita pakai baju adat Jawa sama adat Sunda tadi bagus nggak ya? Atau mungkin kalian punya saran, Bang, cobain adat-adat yang lain, kalian tulis komen di bawah. Nanti siapa tahu kita memperingati 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Amin. Nanti kita akan buatkan videonya kayak gini lagi. Amin. Ya, dengan adat-adat yang lainnya. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah nonton, guys. Klik tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Ayo.